itu betul ya, itu konteksnya ada yang tanya, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak? Saya bilang ya dosa kita kalau melahirkan ibu melahirkan anak dengan apa, kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi, sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan tidak dididik, kadang masuk ke tempat-tempat gelap yang tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk kesejahteraan agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin untuk anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya.